Soalan keempat pula adalah soalan tentang koordinat geometri, iaitu bab yang keenam, tiga tiga empat matematik tambahan. Rajah empat menunjukkan garis lurus BC dengan persamaan okay, 3y campur x campur 6 sama dengan kosong, dan ada garis berserenjang dengan garis lurus ada garis berserenjang dengan garis lurus AB pada titik B. So diberi di situ garis AB adalah perpendicular kepada BC. BC sudah pun diberi dia punya persamaan garisannya, iaitu 3y tambah x tambah 6. 3y tambah x tambah 6 sama dengan kosong. Itulah persamaan bagi garis lurus BC. Persamaan AB tidak diberi. Hanya diberitahu bahawa AB adalah perpendicular, serenjang dengan BC, dan satu koordinat bagi AB telah diberi, iaitu pada titik A, tolak 6, 5. Jadi kita mempunyai cukup maklumat. Kita mempunyai cukup maklumat untuk mencari persamaan garis AB, which is okay, soalan bagi A1. A1 adalah persamaan garis lurus AB. Nombor 2 pula ada koordinat B. Okey, kalau kita dah tahu persamaan AB, kita boleh cari koordinat B. Dan soalan B pula, sekiranya garis lurus AB dipanjangkan, di mana AB, BD, ratio AB kepada B dah 2, 3, cari koordinat D. Tentu saja boleh, kerana AB, persamaan AB telah pun kita dapati by the time. Jadi sudah tentulah kita boleh cari koordinat D. Mari kita mulakan. Nombor 4. A1. Kita cari gradient kepada line BC dulu ya. Keturunan. Saya namakan dia MBC. Iaitu bersama dengan apa? Oh, saya belum kira lagi ya. Kita lihat jangan kita kita tak perlu cari keturunan dia lagi. Kita hanya ambil persamaan persamaan garis BC, iaitu 3y tambah x tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 3y bersama dengan tolak x tolak 6, dan y adalah bersama dengan tolak 1 per 3x tolak 6. Jadi keturunan BC yang saya panggil sebagai MBC adalah bersama dengan tolak 1 per 3, iaitu nilai pekali bagi x, koefisien bagi x. Oh, jangan lupa tanda minus ya. Minus ya. Tolak 1 per 3. Jadi itulah keturunan BC. Dan AB pula perpendicular. AB adalah berserenjang dengan BC. Maka keturunan AB bila didaratkan dengan keturunan BC bersama dengan berapa? Tolak 1 kerana berserenjang, kerana mereka perpendicular. Dan MBC kita telah tahu. Jadi MAB darab dengan tolak 1 per 3 bersama dengan tolak 1. Jadi keturunan AB adalah bersama dengan 3. Itu maklumat yang baik. Maka bolehlah kita cari persamaan bagi AB. Persamaan garis AB, kita buat calculation di sini. Kita sudah ada titik koordinat A, jadi kita boleh guna informasi itu. Y tolak 5, iaitu koordinat Y bagi titik A, dan X tolak pada tolak 6, iaitu koordinat X bagi titik A, adalah bersamaan dengan MAB, iaitu keturunan graf, iaitu 3. Jadi Y tolak 5 adalah bersamaan dengan 3X tambah 6. Jadi Y adalah bersamaan dengan
3x, 3 darab 6, 18, 18 campur 5, 18 campur 5 jadi 23. Itu dia jawapan kepada soalan A1. Okey, kita lihat soalan yang kedua. A2 pula, koordinat B. Nak tahu koordinat B, kita boleh selesaikan persamaan serentak antara line BC iaitu persamaan 1 dan persamaan 2 iaitu persamaan untuk garis AB. Jadi kita equate, kita samakan sebab Y persamaan di sebelah kiri kedua-duanya Y. Jadi 1 bersama dengan 2. 1 bersama 2 bermaksud tolak 1 per 3X tolak 6 bersama dengan 3X campur 23. Kenapa kita buat simultaneous equation? Kerana kita boleh gantikan nilai Y dan kita tinggal hanya nilai X saja di dalam equation yang baru. Apabila kita gabungkan persamaan 1 dan 2, kita hanya dapatkan X saja. Maka bolehlah kita selesaikan nilai X. Jadi 3X tambah 1 per 3X bersamaan dengan tolak 6 tolak 23, iaitu bersamaan dengan 10 per 3X. 3X campur 1 per 3 adalah 10 per 3, iaitu 9 per 3 campur 1 per 3 iaitu 10 per 3. Tolak 6 tolak 23 bersamaan dengan berapa? Tolak 29. Jadi X adalah bersamaan tolak 29 darab 3 per 10. Ada sedikit kesilapan. Okey, saya nak perbetulkan ya. Saya notice satu kesilapan sebentar tadi. Berhati-hati sentiasa ya. Saya nak betulkan kesilapan. Di sini salah. Ini bukan lagi 6. Ya. Tapi 2 ya, 2. Sebab saya terlupa tadi Y semasa bahagi 3 tadi 1 per 3X, tapi 6 juga bahagi 3 bersama dengan 2. Jadi itu dah value sebenarnya. Jadi saya perlu lakukan semula. Jadi tolak 1 per 3X tolak 2 bersama dengan 3X campur 23. Nasib baik saya notice ya, sebelum kita pergi jauh lagi ya. Jadi berhati-hati ya. Ini kita perlu memeriksa semula jawapan kita sekali-sekala. Jadi 3X tambah 1 per 3X adalah bersama dengan tolak 2 tolak 23, iaitu 10 per 3X adalah bersama dengan tolak 25. Jadi X adalah bersama dengan tolak 25 darab 3 per 10, iaitu bersama dengan tolak 75 per 10, iaitu berapa tu? Bahagi dengan 5, 75 bagi 5 jadi berapa? 15 per 2. Tolak 15 per 2 itu koordinat X bagi titik B. Maka Y kita boleh gantikan ke dalam 2. Ini nilai X. Kita masukkan ke dalam 2. Jadi Y adalah bersama dengan 3 darab dengan nilai X, iaitu 15 per 2
campur 23, iaitu betul lah 45 per 12 pula, per 2 tambah 23 itu berapa ya, 46. 46 per 2 tolak 45 per 2 jadi 1 per 2. Ha, jadi koordinat koordinat B ialah nilai X nya ialah tolak 15 per 2 dan nilai Y ialah 1 per 2. Okey, itu penyelesaian untuk soalan A2. Seterusnya, B garis lurus AB dipanjangkan ke titik D. Okey. Di mana AB, ratio AB kepada BD ada 2 ke 3 ya. Jadi B, bagaimana kita nak selesaikannya? AB per BD sama dengan 2 per 3 ya. Kalau saya lakarkan semula grafnya di sini, X ini Y dan garisan, okey, titik A iaitu 6, 5. Ya, ini persamaan garisan ini ialah okey, Y bersama dengan 3X campur 23 ya. Dan titik B di sini iaitu tolak 15 per 2, 1 per 2. Dan titik D di sinilah ya, lebih kurang. Dan apakah nilai koordinat, apakah koordinatnya? X1, Y1 saya panggil. Okey ya, dari sini saya nak memudahkan sikit saya punya kerja. Jadi saya buat ratio yang baru, AB kepada AD adalah bersama dengan 2 per 2 campur 3, iaitu 5 ya, 5 adalah 2 campur 3 ya. Jadi 2AD adalah bersama dengan 5AB. Okey. Bermaksud ya, kalaulah saya buat komponen X saya panjangkan lagi, paksi X ni ke sini. Saya nak bandingkan antara panjang AB kepada AD, X komponen ya. Rasionya juga adalah 2 kepada 5. Okey. Dan kalau saya nak bandingkan panjang komponen Y juga, rasionya adalah 2 kepada 5. Jadi bolehlah saya ambil panjang komponen X dan komponen Y, kita comparekan ya. Jadi 2 AD, 2 AD maknanya saya ambil X tolak kepada tolak 6, tolak 6, dan Y tolak 5 adalah bersama dengan 5 AB, iaitu tolak 15 per 2 tolak kepada tolak 6, dan 1 per 2 tolak 5. Ini jalan penyelesaiannya ya. Page down.
tak banyak ruang. Jadi 2 x campur 6 y tolak 5 sama dengan 5 15 tolak 15 per 2 campur 6. Jadi 6 12 per 2 12 per 2 tolak 15 per 2. Jadi berapa tu? 12 tolak 15 jadi tolak 3. Tolak 3 per 2 dan 1 per 2 tolak 5. Jadi itulah 1 per 2 tolak 10 per 2, iaitu tolak 9 per 2. Jadi bersamaan dengan masukkan nilai 2, jadi 2x campur 12, 2y tolak 10 bersama dengan tolak 15 per 2 tolak tolak berapa tu? 45 per 2. Jadi kita boleh generate 2 equation di sini ya. Iaitu equation ini sama dengan yang ini ya, x komponen ya, dan y komponen juga sama ya. Kita boleh buat dua persamaan, iaitu 2x tambah 12 bersama dengan tolak 15 per 2. Okay, dengan persamaan yang pertama ini, kita boleh cari nilai x. Jadi 2x adalah bersama dengan tolak 15 per 2 tolak 12. Berapa? Tolak 15 per 2 tolak 12. Jadi iaitu tolak 39 per 2. Jadi x adalah persamaan tolak 39 per 4. Okay, itu koordinat x. Dan juga satu lagi iaitu 2y tolak 10 bersama dengan tolak 45 per 2. Jadi 2y adalah sama dengan 10 tolak 45 per 2, iaitu tolak 25 per 2. Jadi y adalah sama dengan tolak 25 per 4. Maka koordinat D, D ialah tolak 39 per 4 tolak 25 per 4. Inilah jawapannya. Okey, ini penyelesaian untuk soalan nombor 4. Kita jumpa pada soalan yang ke-50 ya.